Sia-sia ku pertaruhkan harta jiwa dan raga, namun pada akhirnya aku yang kecewa. Pada akhirnya ku terluka, ku tak kuasa menanggung beban derita cinta menyiksa. Laksana diriku sedang mengejar badai, laksanaku mengejar badai. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Juragan Badai. Jadi Juragan Empang, Regan Empang. Ya sih, apa kabar kalian semuanya? Para subbreaker aku dimanapun kalian berada. Kayaknya hari ini gak akan ada badai di antara kalian semuanya. Gak ada badai asmara, gak ada badai cinta, gak ada badai topan, gak ada badai apapun ya. Semuanya adem, tentram, nyaman. Ya, hati bahagia. Tapi buat kalian semuanya yang lagi adem, jangan sampai mengejar badai ya. Oke, jelaku nih. Kali ini mengejar badai, lagu dari Cewawa. Asik. Ini ada Wawa Marissa ya. Betul, ada versinya. Kawa Marissa juga ada menghisit kalau nggak salah mengejar badai ini. Aku taunya sih versinya Cewawa. Iya. Versinya ini Abi. Almarhum David Pareja. Oh iya. Dan ini ya almarhum David Pareja. Tahu. Iya, betul-betul. Banyak sih sebenarnya versionnya ya. Versionnya sih. Iya, betul sekali. Tapi kali ini version terbaru lagi nih. Ini live version. Bukan lagi dari para juaranya. Oh. Ya kan ajang-ajang Indonesia. Ini juara semua yang nyanyi lagunya mengejar badai. Ada apa? Ada Fildan. Ada Ebi. Ada Ebi, ada Afan. Ada Sylvia Man, ada Melly dan juga Sri Devi. Nam, Diva dan Rivo Dangdut ini gimana jadinya ya kalau mereka nyanyi lagu ini? Langsung aja kita tontonin mengejar badai. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya, kami jangan mengejar subbreaker. Kita kejar-kejar ya Anda ya. Kami lagi mengejar subbreaker nih. Ayo subbreaker. Langsung mengejar badai. The winner. Ini kelanjutan yang tadi nggak sih? Kayak musiknya kayak kelanjutan dari kelanjutan Bunga Pengantin. Iya, iya, iya. Nyambung ke sini gitu kayaknya. Asik. Oh. Cakep. Tapi aku salpok sama improve-nya Afan. Improve-nya Afan. Kalau Fildan nyanyi masih agak mirip originalnya. Original, betul. Afan tadi berubah, ada improve-nya. Yes, kalau Ebi original tapi ada cengkok-nya yang dimainin. Afan tadi gimana improve-nya? Cuma goreng di air yang darah tercuma bersamaan. Kan gitu kan harusnya. Tapi dia tadi diturunin dia, dia diturunin bawah. Tapi itu enak loh. Iya. Oh. Ampun. Asik. Ini lebih kemana sih nadanya? Apa? Cewek kerendahan, cowok tengah-tengah. Tengah sih ini mah ada yang langsung untuk cewek kerendahan, cowok. Iya, ngambil ya. Tengah gitu, ngambil amannya. Oh.
Cakep. Mampus. Wah, ini pecah banget sih. Pecah banget. Ini suaranya benar-benar harmoninya banyak banget. Makanya dengerin satu-satu nih. Siapa yang ambil suara ini? Udah bisa bilang. Iya, benar. Rame ya. Berenam nih benar-benar pecah banget soalnya suaranya. Bener. Ini pecah masih. Iya. Asik. Ini jujur ya, acara Indosiar ini kita harus kayaknya harus apal banget. Penempatan kita di sini apa sih namanya, gue lupa. Blocking. Yes, blocking. Blockingnya tuh harus apal banget karena tuh bakal ada naik. Iya. Kalau kita kelewatan udah enggak indah. Entahlah ada yang naik jembatannya lah naik gitu, sampai tadi itu hidroliknya naik kan di bagian tengah. Fokus banget. Ya kan? Harus benar-benar tahu mana kita diatur aturnya tuh harus tahu gitu. Kalau enggak kita ketinggalan. Bilang nyali. Aduh. Nah, naik kan tuh. Iya. Oh. Ini ladies nih nyanyi. Iya benar. Sia-sia. Musik lagi tuh. Sia-sia. Oh. Apa agak gelap gak sih kulitnya? Iya kelihatannya ya. Kayaknya apa habis syuting sinetron? Iya, habis syuting sinetron kayak sering panas kayaknya ya. Kamu lihat Afan agak gelap di muka. Iya, jolak salto sama mukanya Afan. Iya kan ini habis syuting kan dia lagi. Iya, lagi sekarang kan lagi sibuk syuting kan everyday kan. Ya. Abby ini banget cengkok ya. Pecah banget. Afan yang pecah. Ya kan, apa ngambil pecahnya? Iya, apa ngambil pecahnya dan yang paling jelas itu suara Abby. Suara itu jelas banget sih suara Abby. Paling kenceng kedengeran ya. Yang lain tuh tipis-tipis suaranya. Amar gitu. Abby kenceng banget suara. Iya. Ini masih suara Abby sih yang kenceng. Iya. Yeah. Yang lain nggak tahu nih mic-nya kemana nih suara. Mm-hmm. Oh. Asik. Oh. Wah. Wow. Sedikit selalu. Luar biasa. Kentang terus. Ya kan? Masih pengen. Udah yang kemarin. Gitu. Nadanya udah berubah. Suka banget. Ini udah ketebak, nggak lanjut. Ternyata sebenarnya sih jujurly ini belum puas ya, betul, belum terlalu nunjukin skillnya, cuma dapat satu baris satu baris doang. Cuma nih yang nonjol banget nih ya, yang tadi Afan tadi ada improve-nya itu beda banget ya. Iya, Vildan tuh enggak terlalu dangdut banget tadinya. Iya, betul. Masih dengan cara-cara yang husky. Abby dengan cengkoknya yang dangdut banget. Betul. Selfie jangan diomongin lagi. Ini memang makanannya dia lagu ini, ya kan? Terus si Meli tadi ada agak staccato gitu ya. Tadi agak ditambetin dinamikanya, dimainin sama dia. Sri Devi dengan penghayatan sama Sri Devi. Suara tebelnya dia meskipun rendah tuh ya. Iya. Itu sendiri. Biar pun cuma satu baris dapat ini. Semua klik.
klimaksnya ada ya, gitu, kita bisa ngambil ya, audience ya. Ini kelebihannya ini nah, bisa tahu gitu. Iya. Dan yang pas rame berenam dong. Itu enak banget dan apa namanya? Pecah suaranya. Ngatuk banget ya, pecah gitu. Suaranya tuh sampai benar-benar pecah banget sampai oh iya ini. Kedengeran sama kuping kita tuh. Iya, benar banget. Ada yang rendahnya, ada yang suara satunya. Iya, suara satu, suara dua, suara tiga. Iya, iya. Keren. Ini juara-juara winner. Iya. Benar kan winner kan, iya kan? Gitu winner keren. Banget. Kita bakal lanjut lagi nih sama winner-winner yang lain atau sama penyanyi-penyanyi lain atau lagu-lagu lain, terserah deh. Kalau bisa komen di bawah ini, kita mau reaksin siapa aja, kasih linknya, jangan lupa. Yes, tapi sebelum komen, kan wajib dulu subscribe channel ini. Nah, abis itu loncengnya dinyalain dan juga share ke sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.